teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi ini sama juga dengan pagi-pagi yang kemarin. Kami melakukan tugas kami masing-masing di rumah ini. Pelan-pelan. Bermain sebentar di halaman depan rumah itu merupakan sebuah kewajiban. Sambil menghirup udara segar, kami juga menikmati siraman matahari pagi. Karena matahari pagi itu menyehatkan dan membuat mood kita menjadi lebih baik seharian. Dan seperti biasa, pagi-pagi si kucing liar Happy dan Hopi sudah berada di depan rumah. Dua kucing ini sungguh hiburan. Kalau mereka tidak datang, Sara, Kenzo, dan Sakura pasti bertanya-tanya, kemana mereka? Meski kucing liar, tapi lucu ya. Setelah menyiapkan materi untuk sekolah, Kenzo pun mulai sekolah. 7. Oh iya, akhirnya anak-anak Sara, Kenzo, dan Sakura mama homeschooling-kan secara online. Karena sudah 10 bulan ini, mama sibuk sekali. Hai teman-teman, hari ini Baby mau baca. Ayo kita mulai. Ayo. Itu huruf apa? Garis ada titiknya? Ikan. Ikan. I. Tulis. Jeruk. Jeruk. J. Foto. Kamera. K. Lampu. Lampu. L. K. Kamera. K. K. Pinter. Paling mama sekarang hanya menemani anak-anak untuk mengulang pelajaran. Dengan begini, semua masalah pun jadi teratasi. Anak-anak tetap belajar sesuai kurikulumnya. Dan mama juga tetap bisa menyelesaikan kesibukannya. Ih, bagus banget. Disamain yang ini sama ini. Nah, ini tanaman microgreen yang kemarin mama belajar. Ternyata bertumbuh dengan baik. Wah, gak sabar untuk segera mencoba menyantapnya. Jadi semangat untuk mencoba menanam tanaman yang lain nih. Ini rumah kura-kura yang kemarin dibuat oleh anak-anak. Sekarang ditambah dikasih kolam renang nih. Dan karena kolamnya sering kotor, jadi airnya juga harus sering diganti. Wah, bikin apa ini? Lagi bikin kerajinan. Oke. Ih, senangnya pada suka bikin mainan sendiri. Dan mereka nyebutnya ini namanya kerajinan. Karena apa? Teman-teman bisa diambil. Iya, karena nempel-nempel sendiri ya Kenzo ya? Gunting-gunting sendiri, nempel-nempel sendiri. Jadi bentuknya kayak kerajinan.
anak-anak sibuk dengan pelajarannya masing-masing, Mama juga sibuk nih beres-beres rumah. Dan inilah cara saya membersihkan kamar mandi. Saya suka membersihkan bagian keran dengan menggunakan odol. Atau kalau lagi rajin, ditambah dengan baking soda. Hasilnya kinclong. Dan kemudian untuk membersihkan seluruh bagian kamar mandi, saya memilih untuk menggunakan sabun daur ulang. Karena selain harganya pastinya jauh lebih murah daripada kita membeli cairan pembersih kamar mandi, juga hasilnya sangat bersih. Bahkan bisa dibilang saya lebih menyukai menggunakan sabun daur ulang daripada menggunakan cairan pembersih yang ada di toko-toko. Kenapa? Karena bersih banget. Selain itu juga tidak licin di lantai, lantainya jadi keset. Dan untuk sikatnya saya juga suka menggunakan sabut pembersih badan. Karena efeknya juga lebih bersih loh daripada menggunakan sikat. Untuk teman-teman yang pengen tahu gimana caranya membuat sabun daur ulang dari minyak goreng bekas, ada kok di video-video yang dulu. Atau kalau nggak mau repot, ya bisa juga langsung beli. Teman, tadi itu Cici lagi bikin ini, teman-teman. Lihat, ini ceritanya dia mau mandi dulu. Gosok. Dia mau pulang. Pasti dia mau makan, teman-teman. Lihat, teman-teman. Kita tunggu. Kita buka kulkasnya. Kita ambil. Ini kucingnya. Pasti kita taruh lagi. Kucingnya. Kita tutup lagi kulkasnya. Kita kabur lagi. Habis itu kita ke sini. Kita mau. Ups, lihat, sudah waktunya jam makan siang. Si Hopi sudah datang lagi. Si Hopi memang lucu banget. Kenzo pun langsung sigap menyiapkan makanan untuk si Hopi. Satu. Wah. Wah, loh.
lagi naik juga, lumayan lah. 3 2 3 Jujur udah menang. Ya, Mama. Ya, jauh banget. Tadi Mama menang, sekarang Kenzo menang ya. Ini udah waktunya jemput Kakak nih. Ma. Pipi dulu. Iya. Di sini. Ayo, pintar. Kenzo.